Kami di sana adalah melihat proses menanam tanaman dengan metode kultur jaringan. Media yang digunakan untuk menanam bukanlah tanah, melainkan agar-agar yang sudah dicampur oleh bahan kimia tertentu. Kami tidak hanya melihat, tapi juga mencatat dan mempraktekannya langsung loh. Tidak hanya itu, ada satu kegiatan lain yang tak kalah menarik, yaitu membuat terrarium. Dengan disediakannya tanaman kaktus, tanah kompos, dan pasir warna-warni, kami bebas berkreasi seindah mungkin. Hasil terrarium kami dibawa pulang ke sekolah lalu dinilai. Tepat jam 5 sore, kami sampai di sekolah. Mengakhiri acara field trip kali ini dengan lapor sandalah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Faisal Purbaya dari Aulia Pers, dan kali ini saya sudah duduk bersama salah satu peserta field trip kemarin, the field trip kelas 8. Ya, siapa namanya? Rifki dari kelas 8 berapa? SH. 8 SH. Ya, kali ini kami bagaimana kemarin field tripnya? Senang banget bisa mendapat ilmu yang lebih. Ilmu yang lebih, senang ya. Ya, boleh tahu kemarin field tripnya kemana sih, Bro? Ke Mekarsari. Mekarsari. Mekarsari itu ada di mana? Cilengsi Bogor. Cilengsi Bogor ya. Jadi pertanyaan berikutnya, mengapa sih harus ada namanya field trip atau kegiatan-kegiatan seperti ini? Biar bisa menambahkan ilmu. Biar bisa nambah ilmu ya. Kemarin di pas kemarin di Mekarsari pas field trip, apa sih yang dilakuin kemarin itu? Apa yang lakukan? Maksudnya? Yang dilakukan kemarin gitulah pas field trip, ngapain aja? Cara buat menanam tanaman yang benar. Oh, nanam tanaman yang benar. Jadi kemarin itu field trip-nya lebih ke arah tumbuhan ya? Betul. Lebih ke arah tumbuhan ya. Ya, terima kasih Rifki atas wawancaranya. Saya sangat menghargai Anda. Ya. Ya, terima kasih wawancaranya. Sekian dari saya, Faiz dan Rifki. Salam dari Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.